Halo teman-teman dan selamat datang kembali di CLD bersama saya Sobo Star. Dari video ini kita akan kembali melanjutkan series The Journeyman Cardboard kita di FIFA 20 yang sekarang merupakan episode ke-8. Dan kita ada di bulan Juni sekarang dan mungkin kemarin kalian juga udah lihat di akhir episode. Kalau misalnya bulan Juni di sini nggak terlalu padat banget, tapi kita bulan berikutnya bakal ada transfer window. Tapi ya pertandingannya kita bakal padat banget di sini. Jadi kita juga masih ada sisa transfer budget tuh berapa ya? Gue lupa. 11 juta kalau nggak salah ya. Jadi mungkin buat beli pemain mahal kayak gak mungkin. Tapi gue bakal cari pemain tua yang agak murah. Tapi kayak Watt kasih lah, Rooney gue nggak bakal beli. Karena mungkin gajinya terlalu mahal juga. Jadi ya dia auto designated player. Tapi gajinya gue nggak sanggup bayar. Itu dia. Jadi ya nanti di episode berikutnya kita bakal lakuin transfer pemain. Dan kemungkinan besar gue juga bakal beli 2 pemain kayaknya. Untuk episode besok, tapi gak tau juga gimana situasi ya nanti. Karena mungkin kita harus cari kayak apa ya, pemain yang mungkin gantiin posisi Ebo Bise di situ. Yang untuk ya backup sih, pemain backup terutama. Tapi ya itu dia, buat gambaran transfer kita untuk episode besok. Oke, mungkin ini dia. Kita langsung cek dulu aja seperti janji gue di episode terakhir. Dan gue ngomong di akhir juga, kalau bisa gue bakal cek scouting update gue. Karena biar takut spoiler juga, kalau bisa gue kasih lihat di episode kemarin. Episode sebelumnya. Dan ya, Meksiko gak ada yang bagus. Karena kita kayak scoutingnya kurang bagus, jadi makanya di Meksiko kurang banget mainnya. Dari USA juga kurang. Oh, Larry Lo Cooper, nah enggak. Potensialnya kecil, tapi... Dan kita lihat Denmark, biasanya Denmark ada yang bagus deh. Tapi kayaknya yang bagus udah kita ambil-ambilin semua nih. Dan jawabannya tidak ada yang bagus, karena ya kita udah ngambilin Henrik Larsson, Erik Andersen, jadi makanya kayak udah komplit lah. So, oke, itu dia. Scouting update gak ada yang bagus. Dan ini dia lawan LAFC, mungkin gue bakal stick pakai lineup kayak gini, udah cukup oke juga. Mungkin ya sekarang Villafanya kembali starting lineup, Sense juga kembali. Karena kemarin Sense dan siapa Villafanya dapat apa namanya akumulasi. Bukan akumulasi ya, pas suspension karena kartu merah. Sense dan XD overall 70, jadi luar biasa juga. Dan sini mungkin Villafanya main. Amon kayaknya gue stick dia di kiri dulu aja karena dia bagus. Mainnya bagus banget ya, jadi makanya gue pasang di kiri dan mungkin Blanco jadi di kanan sini. Dan so mungkin itu dia buat lineup kita buat lawan LAFC. Dan this is it guys, game pertama kita di Providence Park untuk kompetisi MLS. Kita bakal main 4 menit. Dan ya, langsung kita play match. Dan oke, ini dia match kita melawan Los Angeles FC. Dan pada akhirnya kita main di home ground kita, Providence Park. Yaitu home groundnya Portland Timbers juga. Dan pada akhirnya setelah 12 pertandingan berturut-turut, kita main di home. Tapi kalau nggak salah, gue baca artikelnya. Portland Timbers itu kenapa main mereka 12 kali away. Di awal-awal itu berkat mereka baru renovasi Providence Park. Pas bulan Juni ini baru beres gitu. Dan langsung pertandingan dibuka di Providence Park. Langsung lawan LAFC ini. Ternyata make sense juga gitu. Kirain gue emang gara-gara lah kok mainnya away. Atau gara-gara settingan jadwal yang salah gitu kan. Tapi emang bener. Ternyata mainnya mereka away semua. Away from home semua di pertandingan awal-awal. Karena stadion mereka baru renovasi gitu. Baru beres pas lawan LAFC ini. Langsung dibuka. Oke, langsung kita lihat aja line up buat Portland Timbers dulu. Mungkin kalian udah lihat juga sebelum-sebelumnya mungkin agak berbeda juga. Karena di wing gue sekarang lebih mainin Jonathan Amon aja. Dan jadi Blanco gue geser ke kanan. Dan Sense udah dibaji starting. Palmer Brown jadi starting. Sebenarnya dia bukan unggulan dari overall. Tapi dia punya pace gitu. Itu keunggulan dari Palmer Brown. Dan mari kita lihat line-up-nya buat LAFC. Oke, ini dia line-up buat LAFC. Mereka masih ada Lee Nguyen. Trio depan mereka Blessing, Diomande sama Vela. Diego Rossi ada bagu cadangan. Padahal harusnya main Diego Rossi ya mereka. Padahal jago loh Diego Rossi. Tapi mereka malah mainin di bagu cadangan. Oke, gue gak tahu kenapa manajernya malah nyadangin Diego Rossi. Padahal lebih sering starting Diego Rossi ketimbang siapa itu? Blessing? Atau Diomande? Gue lupa. Oke, okay, langsung kita mulai aja. Kick off oleh Portland Timbers. Dan ya, game on. Come on Timbers, mari kita dapatkan 3 poin dalam match perdana kita di MLS dalam home gitu. Nice tackle lagi Villafanya. Jangan sampai dapat sama si Blessing lagi soalnya bahaya juga. Karena mereka mainnya counter attack sih. Sama kayak apa tuh Houston Dynamo kemarin.
taktiknya pasti sama. Mereka lebih ngutamain defense, tapi fokusnya counter attack buat menyerangnya. Oh no, oke, okay, untuk hampir kebobolan. Dan offside duluan sih sana. Nice offside trap juga sih dari pemain-pemain kita. Padahal itu udah dua chance dibuat dari LAFC, ternyata offside semua hasilnya. Padahal itu dapat berbuah gol sih. Sip, Amon. Valeri sana, kegocek dia. Ah, nggak kejar tuh kan. Valeri! Ya, masih ke-save sih. Tau gitu gue arah ke kiri aja. Oke, James harus kejar. Cepat banget loh, mereka ngejarnya padahal pace mereka lambat gitu. Tapi pemain mereka jadi cepat-cepat loh. Unrealistis, sumpah. Oke, Fernandes. Ah, over the bar ternyata. Aduh, susah, sumpah. Gue emang mainnya kalau udah tertekan kayak gini pasti mainnya gak sabaran. Karena pasti kalau mainnya kayak gitu, mereka mainnya ketat banget ke press. Pasti mereka terlalu fokus buat defending. Ketimbang kiper mereka sendiri. Oke, itu dia. First half-nya cukup tangguh juga. Belum ada gol sama sekali. Dan gue lininya dikuasain banget sama LAFC. Jadi gue gak bisa ngapa-ngapain. Oper-operan aja selalu ke interception. Mereka pasti pakai taktik yang buat membuat ya membuat gue jengkel lagi. Pasti. Jadi makanya sedih. Kayaknya gue bakal kalah sih. Tapi gak tahu juga nih. Kita langsung lihat aja di second half. Kalau misalnya kita masih mengalami kayak gitu, ya pasti gue bakal ganti taktik dulu aja sih. Buat jaga-jaga. Mungkin gue bakal main balance aja sini. Karena awal-awal gue pakai position ternyata agak berjalan dan baik loh. So, oke, okay, dia langsung kita kick off aja oleh AFC. Come on! Kita samain pakai taktik ke Liverpool yang gue pakai di career board kemarin. Si instruksinya. Tapi gue coba ini bisa berjalan dan mulus, semoga aja. Moreira. Nguyen. Tackle aja, gak apa-apa. Ini si Lee Nguyen terus loh, untuk offside loh. Lee Nguyen aja terus yang dapat bola. Udah kayak si siapa tuh yang Inbium tuh yang pemain Korea pas lawan Vancouver Whitecaps. Eh, hey, oke, okay, dua orang langsung di pressing. Jameson saja langsung cedera kayaknya. Bahaya juga tuh mereka. Oke. Okay. Brian, oh my god, gol apaan itu? Get in. Gol luar biasa dari Brian Fernandes. Oh my god, ternyata pakai balance juga berpengaruh banget. Dan gila itu gol satu dari Brian Fernandes. Gue gak nyangka kenapa Brian Fernandes tadi kayak tiba-tiba mabok. Dan ternyata lagi nyari posisi buat salto gitu. Gila keren banget loh itu golnya. Oh, mungkin ini nominasi gol terbaik sih. Selain gol Jesus Ferreira. Tapi lihat aja itu golnya keren banget. Timingannya perfect banget itu. Dan akhirnya Brian Fernandes bisa mencetak gol. Setelah sekian lama gue gak bisa mencetak gol sama dia pas gue mainin. Tapi akhirnya dia bisa mencetak gol dan masuk gol spektakuler gitu. Wow. Itu dia gol pertama dari kita, dari pertandingan ini juga. Come on, lads. Nih, yang efeknya nyewen aja terus. Nyewen aja terus tuh. Nyewen aja terus. Semua-semua nyewen aja gitu. Nyewen aja terus. Nyewen aja terus tuh. Pas dapat bola, nyewen aja terus gitu. Gitu terus. Gak ada bosen ya. Sampai dapat bola, nyewen aja terus gitu. Nyarinya, pas dapat sama Zimmerman, carinya nyewen aja terus. Dasar li nyewen. Gue gak suka sama pemain itu. Ayo, berbuat gol lagi. Oh my god, Brian Fernandes lagi. Dan langsung mencetak brace dia. Oh my god, man. Sekali ya dia mandul gue mainin, langsung mencetak brace di sini. Gue harap dia bisa hat-trick sih. Gila, second half berkat kita mainnya balance. Ternyata ada efeknya juga nih. Crossing luar biasa dari Amon lagi. Gila, dia 2 assist. Dan Brian Fernandes 2 gol. Gol ke-11 di MLS. Gila, mantep banget. Dan oke, okay, Diomande diganti buat Zelaya masuk. Dan nanti juga bentar lagi yang dapat bola pasti Nguyen lagi. Udah kayak standar pemain Vietnam aja, isinya Nguyen semua gitu. Dan buat LAFC ngandelinnya Nguyen aja terus gitu. Gitu, gitu terus mereka. Bahaya, pasti kebobolan. Sip, untung gak dapat sama Nguyen. Sip, Amon cari Brian Fernandes. Langsung di pressing dia. Fiery langsung kosong. Nice. Valeri coba shooting aja. Off target lagi di sana. Tahu gitu gue oper buat Blanco tadi. Kirain bakal masuk tadi kan. Ah, oke. Okay. Kenapa kursor tiba-tiba ganti tadi? Padahal udah bisa ngintercept tadi. Oke, okay, Power Brown. Sip, Villavanya. James Sands buang. Dari Fernandes langsung ke tackle lagi. Mereka kayak ganti taktik lagi di sini. Tapi ayo, come on. Diego Chara. Brian. Valeri. Sip, Sebastian Blanco, crossing, Valeri, masih dapat lagi sama backnya.
pergantian pemain ini juga di akhir-akhir karena mereka main possession. Tapi itu gue langsung buang aja bolanya buat ganti pemain, ternyata masih dapat lagi terus sama mereka. Palmer Brown gagal heading. Follow sana. Palmer Brown. Oke, di tackle sama Nguyen aja terus tuh. Selalu jadi tackle siapa? Nguyen aja terus. Dan sekarang ya 3 poin gue juga cukup puas. Karena gue cetak sama Brian Ferrades, brace. Dan itu juga gue gak nyangka semua. Luar biasa. Oke, itu dia. Cukup puas juga deh pertandingan. Karena kita mencetak brace menggunakan Brian Ferrades. Gol pertamanya itu luar biasa banget. Tapi ya itu dia. Luar biasa. Mantap. 3 poin lagi buat kita. 3 poin pas kita main di Providence Park ini. Akhirnya. Kita main di Providence Park. Mereka gak melakukan shoot sama sekali. Tapi mereka sering nyerang kita loh. Tapi mereka gak nge-shot gitu. Aneh banget sumpah. Tapi ya mereka position lebih dominasi. Kalau di Ramos sih cuma satu save, jadi cuma ngopi aja dia. Dan gol assist tadi, oh ya, 2 dari Amon sih. Amon dia 9,1. Dan mereka mainnya 7 back, pantesan. Gue cukup kesulitan nih buat ngelautin mereka. Oke, at least gue cukup puas dengan hasil ini 2-0. At least kita bisa clean sheet pada akhir ya. Setelah beberapa pertandingan yang kadang gue clean sheet, kadang enggak, kadang clean sheet, kadang enggak gitu. Dan sekarang gue bisa clean sheet lagi. Just a couple of questions. Setelah melawan LAFC. Dia post match interview, secure win, 2 gol dari Fernandes, impressive performance juga dari dia. Portland Timbers is unbeaten so far, can you keep the streak rolling? We are unbeaten for a reason. Coming into this one, there is wasn't much between your side and LAFC. We always prepare for the worst, we are from Portland Timbers always wins. Ini aja. Karena gue takutnya tadi kan kayak kalah gitu kan, padahal awal-awal kita keserang dan langsung direbut sama Nguyen aja terus gitu kan. Jadi makanya akhirnya berbanding terbalik gitu si situasinya. Oke, Tewiloma langsung protes gak main. Squad rotation is important, ya jujur. Dan kita dapat tawaran buat Hungary, timnas Hungary. Gue gak mau, gue pengen tunggu timnas yang mungkin menurut gue menarik. Jadi bakal gue sign aja. Mungkin Denmark lah yang gue mungkin paling tertarik. Karena siapa tahu gue bisa bawa Larsen sama Andersen di sini di timnas Denmark. Dan oke, kita masih beda 4 poin juga. Meskipun kita beda 3 play match juga sama Seattle Sounders, sama rival kita. Jadi kita masih ada puncak klasmen sih. Menurut prediksi kriteria ini gitu. Tapi ya Andersen naik overall, Larsen juga naik overall. Jekden hampir naik. Gue harap sih Andersen dia di musim ini overall langsung 60 sih. Karena wajib gue train banget ya. Oke, ini dia. Langsung kita lanjut ke si match pertama kita. Dan katanya we're not on track gara-gara club financial. Gara-gara gue gak main di home gue gitu kan. Lucu. Oke, ini dia lawan Houston. Kita bakal main home. Dan mungkin di sini gue bakal ganti line up dulu aja. Mungkin Tuiloma kayaknya bakal gue mainin sini. Jadi Paul Brown gue cadangin dulu aja. Karena tadi takutnya dia marah-marah juga ke kita. Jadi so mungkin gue bakal langsung see match aja buat lawan Houston di sini. Dan tadi dari objektif gue lihat kita banyak yang gagal. Karena pas gue lihat objektifnya, kita harus peroleh beberapa keuntungan dari home game kita. Dan kita 12 pertandingan pertamanya belum main di home loh. Jadi makanya aja objektif kita belum bisa terselesaikan. Dan oke, Brian Fernandes mencetak gol. Dan Ramirez bisa penalti. Dan 5-0, gila Brian Fernandes bisa hat-trick. Kenapa kok si match dia gacor banget? Oh gila. Fernandes hat-trick, gila. Top scorer berarti dia ya. Dan kita lihat apakah dia top scorer. Jawabannya yes it is, 14 gol. Valeri masih ada peringkat kelima, 11 gol juga. Masih bisa ngejar sih. Dan training player gue masih pakai drill seperti biasa. Buat naikin beberapa pemain overall yang ada di sini. Karena gue pengen naikin Anderson, Ferreira, Larsen, dan Gagden juga. Karena Warren Graham kalau nggak salah lagi cedera. Jadi makanya gue simpen dulu ya. Dan oke, ini dia berikutnya lawan Montreal Impacts. Di sini ada press conference, mungkin kita langsung datangin dulu aja. Jadi hope for the best aja kita bisa mendapatkan 3 poin lagi untuk lawan Montreal Impact ini. Atau Impact Montreal di sana. Oke, ini dia. It's at the bottom of the league, gue baru tahu. Are you confident? Mungkin ya ini aja gue jawabnya. apa impact position are irrelevant. Mr. Cho, in your opinion, is there any chance Montreal Impact will win against your team? Mungkin aja gue jawab. There is a good chance we will win this match.
Inconsistent results of late are really testing your team title ambition. Can you arrest this slide by end of the season? Mungkin apa ya? It won't be easy, but it never is. Ah ya itu dia. Karena mungkin gue kayak kurang yakin juga dari title race. Yang penting gue bisa masuk playoff gitu. Dan okay, ini dia Montreal Impact. Bakal gue langsung mainin aja. Mungkin di sini gue bakal bawa pemain muda gue juga. Rojo lagi, dia lagi capek. Jadi mungkin gue istirahatin dulu dia sejenak. Dan mungkin gue bakal bawa mungkin Larsen di sini. Dan Villafanya kayak bakal gue mainin. Okay, ini dia mungkin lineup kita. Gue baru tahu Valeri dia overall udah turun. Gak tau kenapa, karena mungkin udah tua juga, faktor umur. Dan ini dia lineup kita, seperti biasa, duo Argentina kita di depan untuk menjadi striker. Dan kemudian Konekni dan Blanco, jadi ya ini 4 depan kita, full Argentina semua pemainnya. Dan kemudian cara sama Sense, gue duetin lagi. Dan mungkin posisi lini belakang menjadi agak berbeda, Villafanya, Tuiloma, Mabiala, dan Moreira yang main. Tapi di bangku cadangan, gue bawa beberapa pemain lulusan akademi gue, seperti Anderson sama Larsen. Sip, itu dia. Ya mungkin nanti bakal gue coba main di second half. Dan langsung kita play match. Dan oke, ini dia. Kita bakal main di kandangnya Montreal Impact. Yaitu di Kanada. Setelah sekian lama kita gak main di Kanada. Pas di Vancouver Whitecaps kemarin. Kita bakal main di Saputo Stadion. Yaitu stadionnya mereka. Home ground mereka. Dan ini dia kok gak salah. Oh iya. Yeah. Montreal Impact itu ada si Bakary Sagda. Sama Bojan Krkić. Legend Barcelona, legend La Masia yang gak tau kemana sekarang, yang mungkin orang-orang nyari, dan ternyata di Montreal Impact gitu. Dan oke, jadi gue prediksi buat Brian Fernandes 33 gol. Well, gue harapin sih bisa tercapai. Dan ini dia, top scorer sementara di MLS, Brian Fernandes, dengan hat-trick yang dicetak pas kita si match melawan Houston Dynamo. Kenapa ya, kita lawan Houston Dynamo pas gue mainin kesulitan, tapi pas gue si match, terasa gampang. Oke, ini dia lineup buat Montreal Impact. Mereka punya Rodvani, Bojan Krkić, Ignacio Piatti, Bakary Sagda cadangan, dan juga ada Sapir Taider. Kalau salah itu pemain Inter. Kalau salah. Dan ada Braut Gwilard. Gue juga lupa dia pemain mana sebelumnya. Tapi ada Bojan Krkić, men. Nah, itu dia tuh. Bojan Krkić. Masih pakai muka Stoke. Dan ya, Bojan Krkić juga sekarang dia jadi bintang MLS sih. Tapi dia bukan designated player loh. Gajinya berarti kecil. Dan oke, ini dia lineup buat kita. Di bangku cadangan kita bawa beberapa pemain lulusan akademi kita juga. Dan full depan kita, wing sama striker kita, Argentina semua. Jadi Argentinian connection mungkin bakal terjadi di sini dan dapat teamwork yang oke gitu. Gua harapin sih dapat teamwork yang luar biasa sih. Oke, itu dia. Ini dia Ignacio Piatti. Dari oposisi kita, pemain yang cukup kita bahayain juga, Ignacio Piatti bersama Bojan. Dan ada Uruti juga ya kalau nggak salah itu. Tapi kayak ini, langsung kita mulai aja buat pertandingan ini, come on Timbers. Oke, awas. Oke, untung aja Tuiloma. Oke, connect nih, lari dulu aja. Oke, itu kayak Brian Fernandes tuh, kosong. Run to space. Masih ada Fanny. Oh, dapat Brian Fernandes. Gue cek. Brian Fernandes! Oh, off target ternyata. Padahal udah bagus itu. Udah gue cek Fanny. Dan, tapi bolanya malah jauh banget ke sana. Aduh, aduh. Chance padahal udah bagus itu. Oke. Okay. Uruti. Maximiliano Uruti Baya. Uruti! Oh, nice save dari Claudio Ramos. Oke, okay, ini bahaya juga nih mereka. Lebih perlahan-lahan lagi. Kayak gue harus main balance di sini. Lebih ngutamain. Oh, ternyata offside. Oh, gila itu. Oh, mainnya mereka langsung through ball kayak gitu. Bojan. Crossing. Mencari Ignacio Piatti. Tackle, come on. Udah nekel-nekel dong. Ya, gue cara heading. James Sands. Langsung buang aja. Connect nih di sana. Brian Fernandes mesti kejar sama Shome. Ah, oh, come on. Oke, oper-operan mereka juga agak berbahaya di sini. Karena mereka masih main possession. Sip, tackle, tackle, tackle. Nice, Diego Chara. Tabrak aja terus. Dan ada Brian Fernandes. Ini dia. Ayo. Coba Brian Fernandes. Itu dia, 0-1. Gila, itu gak kejar sama backnya.
Dan akhirnya Bryan Fernandes bisa mencetak gol lagi. Karena mungkin di episode kemarin Valeri mencetak gol berturut-turut dan sekarang giliran Bryan Fernandes gitu yang mencetak gol berturut-turut. Gila. Luar biasa itu. Untung gue arahnya langsung sepak kiri, sepak kan, ya kanan sana aja. Gue ke 15 Fernandes juga gila. Makin gacor aja. Padahal awal-awal pas di episode kemarin dia mandul banget. Tapi dalam episode ini dia mantep banget di sini. Come on. Oke, itu dia first half yang cukup oke juga karena kita udah bisa unggul dari mereka. Jadi gue harus coba mempertahankan dengan apa ya, strategi main balance juga dari possession sama fast build up juga. Jadi gue harus utamain itu. Ya makanya dari formasi, segi formasi gue ubah dikit untuk bisa ada pergerakan pemain gitu. Oke, itu dia. Langsung kita mulai aja second half. Come on lads. Ah gila, gampang ke tackle di sini kita. Selalu aja sama Shome. Dia maju mundur aja. Ya masih Shome. Oke, untung aja itu off target. Masih maksa dari Uruti. Dan akhirnya si Shome diganti. Yang bikin kita ribet. Valeri. Cari Ursaba Blanco. Bryan Fernandes lagi dan 0-2 itu dia dari cetak oleh Bryan Fernandes dan dia udah mencetak brace loh. Gila ini OTW top scorer dia, udah 16 gol dan jauh dari pemain lain dia. Gimana kalau hat-trick dia hari ini? Mantep banget sumpah. Itu dia gol dari Bryan Fernandes lagi. Mungkin dia dalam tiap episode kayak brace aja. Enggak, maksudnya dalam episode ini dia tiap pertandingan brace. Kecuali tadi pas gua si match sih, dia langsung hat-trick. Lawan LAFC aja 2 gol. Dan lawan Montreal aja langsung 2 gol lagi. Brace lagi dia. Come on Timbers. Oke, mereka langsung menyerang. Tackle dari Blanco. Nice. Ayo lari-lari. Ada Diego Valeri. Ah, masih di-press sama Fanny. Rod Fanny di sana. Sip. Sama Blanco. Oh, connect nih. No, gue kira bakal masuk sana. Oke, Ong Kong Kuo. Mau kemana dia? Oh, gila. Udah main kayak main Volta aja. Oke, untung masih ke-save sama Claudio Ramos. Oke, ini dia pergantian pemain dari kita. Diego Chara langsung kita tarik keluar. Moreira kita tarik keluar buat gantiin Henrik Larsson. Dan juga Jameson kita tarik keluar untuk mainin Erik Anderson. Oh, Bakary Sagna main ternyata. Untuk gantiin siapa tuh? Gue gak tau. Oke, 2 menit tambahan buat stoppage time. Hati-hati. Mereka bisa mencetak gol sini. Pertahankan clean sheet. Oh no. Kebobolan Bojan di akhir-akhir. Apa-apaan ini? Selalu aja ya. Kalau misalnya ini kita seling-seling. Clean sheet, gak clean sheet. Clean sheet, gak clean sheet. Gitu terus. Dan akhirnya gue kebobolan sama legend Barcelona. Bojan Krkic. Yang sekarang ya dia talentanya gak sesuai ekspektasi juga. Padahal dia bisa the next Messi katanya. Tapi oh gila malah. Sekarang malah main di MLS gitu. Aduh-aduh. Kasian banget. Erik Anderson, dan itu dia. Kita menang, 3 poin lagi, meskipun kita kebobolan di akhir-akhir. Kenapa ya, skornya pasti 0-2, kalau nggak 1-2, skornya tipis. Gue jarang ngebantai banget sekarang. Jarang malah, jarang banget sekarang. Jarang ngebantai. Tapi itu dia, brace lagi dari Bryan Fernandes, dan gol ke-16-nya juga, yang dia cetak dalam pertandingan ini. Luar biasa. Tapi sayang banget, tadi gue pengen ganti pemain di menit 70-an. Buat mainin Erik Anderson, Larsson, dan juga Williamson. Malah mereka main possession gitu. Nyebelin banget sumpah, padahal mau ganti pemain loh itu. Dan oke, itu dia, padahal bisa clean sheet loh itu kita. Di akhir-akhir aja gue lupa tadi. Tiba-tiba ada Bojan di depan. Oh mereka ganti taktik, tapi mereka masih kayak kesulitan loh. Buat mempertahankan possession mereka. Tapi oke, itu dia. Fernandes, man of the match. Gol assist buat Valeri 1, Diego Chara 1, luar biasa. Ramos dia 4 save dan kiper mereka cuma 1 save, itu buruk banget sumpah. Dan ya langsung kita lanjut post match interview. Dan oke, dia post match interview dan kita nggak tahu bakal ditanyain apa aja. Nanyainnya Mabiala, it will take more, must keep momentum, pray his resilience, itu dia. Nah berarti kita puji aja dengan permainan mereka buat Mabiala dan Tuiloma juga. Meskipun dia jarang main, tapi dia tampil luar biasa juga di sini.
Portland Timbers is unbeaten so far in the MLS. Mungkin we are unbeaten for a reason. Kenapa pertanyaannya nanya itu terus gitu? Kita masih 15 match unbeaten loh, hebat banget. Impressive performance from Fernandez itu dia. Dia tadi head, terus dia pertama brace, hat-trick, brace. Mantep banget Bryan Fernandez. Padahal dia di awal-awal pas kemarin di episode ke berapa ya? 5 atau 4 atau 6 gitu, dia gak ngegolin sama sekali. Dan sekarang dia ngebuktiin banget dan gila udah satu episode berapa gol? 7 gol gila. Dan dia 16 gol. Valeri masih ada peringkat kelima karena dia gak ngegolin dalam episode ini. Tapi next kita ada di bulan Juli untuk melawan FC Dallas juga. Match pembuka kita di bulan Juli dan juga transfer window kita udah terbuka. Dan jadi ya di episode berikutnya kita bakal coba beli pemain kayaknya. Tapi seperti yang gue bilang budget kita terbatas jadi gue gak tahu pengen beli pemain siapa. Kayaknya gak mungkin pemain mahal, kayak misalnya Giroud gak mungkin, Hamsik gak mungkin, Fellaini gak mungkin. Karena budget kita terbatas, itu dia. Pemain muda juga gak mungkin karena mereka kemahalan semua. So okay, mungkin ya buat episode ini kayak gue bakal akhir dulu saja. Episode yang cukup luar biasa juga. Meskipun gue agak kesulitan juga dalam beberapa pertandingan tadi. Pas kayak lawan Montreal sih awal-awal gue agak kesulitan tapi cukup berdominasi juga. Kayak faktor taktik juga harus ada yang gue ubah, instruksi pemain juga harus ada yang gue ubah. Tapi oke, bakal gue harus saja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian tetap up to date dengan konten-konten yang bakal ada di channel ini. Dan oke, jangan lupa untuk follow social media saya juga, link ada di description. Suka kalian follow saja Instagram saya, namanya Sobostar. Dan yes, ini dia. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai sini juga. Dan ya mungkin, see you next video, dan goodbye.